Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi bareng seputar tanaman serut ya. Ini saya tanam dari nol ya sampai pertumbuhannya seperti ini, dan ini rencananya mau tak pindah ya. Juga buat Anda semua, semoga menginspirasi tentang sebuah tanaman serut dari nol sampai tumbuh ya. Jadi intinya kita harus benar-benar sabar dan merawatnya. Pengawatan hari ini dan pemindahan tentang sebuah tanaman serut ya, beginilah pada intinya kita saling belajar ya. Jadi pada intinya ya kita bareng-bareng belajar ya tentang sebuah perawatan tanaman serut ya. Ini saya tanam dari nol ya sampai tumbuh dan sampai subur, karena ingin memiliki tanaman serut yang bagus itu ya harus mengeluarkan dompet yang begitu ya, begitulah. Mungkin pada tahu sekitar berapa tentang tanaman bonsai serut ya yang sudah jadi. Dan pada intinya kita itu benar-benar harus sabar ya, dan sekiranya kurang bagus ya minta maaf karena masih belajar. Oke, jadi buat Anda semua semoga menginspirasi tentang sebuah tanaman serut ini dari nol ya, penggelan. Dan juga buat Anda semua, salam satu hobi, salam pecinta tanaman serut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan
nggak ketinggalan saja yang saya informasikan tentang sebuah tanaman serut. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.